Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya Ali aja. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah subscribe. Di sini saya akan membagikan tentang kartu prakerja mengenai mekanisme insentif yang sudah ada keterangan berhasil, tetapi di aplikasi e-wallet kita, aplikasi OVO atau Link Aja atau BNI atau yang lainnya belum tertransfer, masih kosong. Mungkin kita lupa perhatikan ini. Mari kita cek. Ya, pertama kita masuk ke akun prakerja dulu di prakerja.co.id. Kemudian di dashboard ini akan tampilan seperti ini. Ini diklik aja yang nomor 2 insentif. Kemudian seperti ini. Ini kemarin 2 hari yang lalu masih belum diproses. Kemarin sudah ada tulisannya berhasil, tetapi kemarin itu masih kosong di e-wallet saya. Ternyata ini ada mekanisme yang banyak orang tidak tahu atau belum memahaminya. Kita klik aja ini Ki. Ini bisa dipahami, proses penerimaan dana saldo membutuhkan waktu 3-5 hari kerja sejak tanggal transfer ya. Ini transfernya, ini milik saya, ini saya contohkan tanggal transfernya 11 Mei ya. Ini tadi sore tanggal 12 sudah berhasil ditransfer di aplikasi e-wallet saya. Kalau 1 hari atau 3 hari belum berhasil, berarti nunggu sampai 5 hari kerja. Bila kamu belum menerima dalam jangka waktu yang ditentukan 3-5 hari setelah penjadwalan berhasil ini, mohon hubungi call center kami ya. Call center dari kartu prakerja. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Mungkin informasi yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang masih mendaftar di kartu prakerja yang belum berhasil. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.